dalam rangkaian nama ya. Pokoknya fleksibel dan mudah diingat. Mudah diingat, cocok untuk dijadikan doa untuk anak-anak tersayang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses di mana kita akan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Ana ini menurut gua, menurut Darussalam Channel ya guys ya. Nah, menurut gua yang namanya Ana ini adalah orang yang dimana mempunyai tingkat kepercayaan dirinya itu yang kuat guys. Pokoknya kuat lah dalam urusan kepercayaan diri. Dia adalah sosok wanita yang terlihat bisa memimpin dalam diskusi atau candaan. Dalam ruang lingkup pertemanan, Ana adalah sosok wanita yang sangat bisa diandalkan dalam urusan pekerjaan ataupun kelompok dan presentasi. Ibaratnya ini ada suatu kerjaan yang deadline-nya lagi mampet dan otak kita rumit. Terus tugas kelompok yang deadline-nya mampet juga, presentasi, hal-hal macam-macam. Pokoknya kalau kita sama Ana itu